Sempat beredar video dengan judul Semua Tak Menyangka, baru saja Lesti pulang dari rumah sakit, Rizky Billar langsung dijemput polisi setelah laporan atas kasus KDRT oleh Lesti Kejora ke Polres Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Terlihat pada foto awal video kolase Lesti menangis dan diduga tangan Rizky Billar diborgol. Dan terlihat juga sejumlah personel kepolisian tengah berjajar serta ada ayah dari Lesti Kejora, Endang Mulyana. Namun setelah dicek kebenarannya, video dan narasi yang beredar adalah tidak benar atau hoax. Judul umpan klik atau clickbait pada foto awal tidak sama dengan isi video. Pada video berisi pembacaan isi artikel dari beberapa media dan menggunakan gambar pratinjau atau thumbnail hasil suntingan dari beberapa foto dari media online. Salah satu sumber foto yang digunakan dari Detik Hot memperlihatkan ayah Lesti Kejora, Endang Mulyana. Gambar kedua menggunakan foto yang terdapat pada video YouTube mereka yang berjudul Dede Lesti nangis terharu banget gara-gara dapat hadiah bajaj. Sumpah bikin ngakak. Dan ada juga gambar barisan polisi yang diambil dari tribunjabar.id yang membahas saat Brimopolda Jabar tengah membangun lapangan tembak di Bukit Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang untuk memfasilitasi dan meningkatkan keahlian menembak anggotanya. Jadi video mengenai ratusan polisi datang menjemput Rizky Billar adalah informasi yang tidak benar atau hoax.